November 2021, momen terbaik yaitu pengangkatan baring atau bantalan setinggi, ya bisa dikatakan lebih dari 1 meter. Inilah bantalan yang akan ditempatkan atau didudukkan di bawah jembatan baja ini. Luar biasa, ini momen terbaik. Selamat pagi, salam stres, salam semangat, sehat selalu. Mari kita tetap beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, pagi hari ini tanggal 3 November 2021, update terbaru dari saya masih meliput kegiatan proyek kereta cepat yang berada di area Padalarang dan berlokasi di atas tol Purbalenyi, di mana pagi hari ini sudah memasuki proses penempatan dudukan atau bantalan atau boring yang ditempatkan di bawah konstruksi jembatan baja ini sebagai dudukan permanen, sehingga posisi konstruksi jembatan ini nantinya akan berada sekitar 1 meter dari portal bin atau portal beton ini. Dan dengan posisi ini tentunya struktur jembatan dan struktur girder akan sejajar, dan nantinya pada saat pemasangan rel kereta cepat sudah bisa sejajar dan rata. Mari kita amati progres-progres atau pekerjaan pagi hari ini yang sempat saya liput dan saya sampaikan buat teman-teman sebagai update terbaru, di mana pada proses pagi hari ini banyak sekali nanti yang akan kita peroleh, metode-metode yang akan digunakan seperti teknik menurunkan untuk jembatan baja ini, teknik bagaimana melepas satu demi satu lempengan-lempengan dudukan yang berada di bawah mesin jack atau hidrolik ini, dan pada akhirnya proses menyatunya girder dengan konstruksi jembatan baja ini. Inilah tahap-tahap yang sedang dilalui atau dikerjakan pada proyek kereta cepat, khususnya konstruksi jembatan baja ini. Mari kita amati kegiatan para pekerja di pagi hari ini, tanggal 3 November 2021. Ya, inilah wujud atau bentuk dari boring atau bantalan
yang akan ditempatkan sebagai dudukan konstruksi jembatan baja ini. Diperkirakan tingginya 1 meter. Kalau melihat struktur atau teknik dari desain boring ini, semoga saya tidak salah mengamati, bantalan ini sepertinya bisa bergerak apabila posisi palang-palang yang berdiri itu dilepas, jadi semacam ada engsel. Semoga para peminat atau pemirsa, bahkan pemerhati konstruksi baja ini, bisa saling berbagi ilmu pencerahan, sehingga dimana untuk seluruh pemirsa dan peminat yang sangat menyukai teknik konstruksi ini bisa mendapatkan ilmu, bisa dimanfaatkan untuk sharing, berdiskusi, atau bahkan mengkritik atau menyanggah teknik-teknik ini. Inilah saatnya bisa untuk digunakan sarana pembelajaran dari tayangan ini. Mari kita amati proses-proses selanjutnya. Ya, inilah tahap berikutnya. Kren sedang menurunkan bantalan setebal sekitar 30 cm atau 20 cm yang akan ditempatkan di atas bantalan. Di mana proses ini nantinya berfungsi untuk melepas hidrolik jacknya. Bila bantalan-bantalan ini sudah dimasukkan ke dalam atau di bawah konstruksi baja ini, nanti ditambah beberapa lempengan setebal 2 cm. Inilah metode yang digunakan untuk proses menurunkan konstruksi jembatan baja ini secara bertahap. Mari kita doakan para pekerja ini dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan selamat, karena ini berada di atas. Mari kita ikuti proses demi prosesnya. Ya, saat ini sedang proses memasukkan bantalan setebal 30 cm di bawah konstruksi jembatan ini, dan nanti akan ditambah beberapa buah lempengan untuk mempermudah saat proses penurunan konstruksi baja ini seutuhnya. Ya, baru berhasil ditempatkan. Mari kita ikuti proses-proses selanjutnya. Ya, saat ini tampak pekerja sedang memasukkan lempengan setebal 2 cm ditempatkan atau dimasukkan di antara bantalan dan konstruksi jembatan baja ini. Sudah 3 lempengan.
Berarti kerenggangan konstruksi ini sekitar 6 cm ditambah satu lagi menjadi 4 cm. Ya, apakah akan ditambah lagi kerenggangan konstruksi ini? Ya, sudah 5 bantalan. Sehingga kerenggangan konstruksi ini sekitar 10 cm. Ya. Maka ditempatkan lagi lempengan di sisi sebelah kanannya. Ya, sama ketinggian lempengan nanti setebal 2 cm ini sebanyak 5 buah. Sehingga kerenggangan yang ada antara bantalan dengan konstruksi setebal 10 cm. Dan proses berikutnya, hidrolik jack akan mengangkat konstruksi jembatan baja ini atau hidrolik jack akan naik menggantung pada konstruksi, dan nanti pada saat hidroliknya naik, maka bantalan yang ada di bawah hidrolik akan dilepas satu persatu yang ketebalan 2 cm itu. Dan tahapan berikutnya, proses yang sama akan dilakukan pada saat akan menurunkan bantalan-bantalan yang saat ini sedang dipasang. Dan secara bergantian, nantinya posisi konstruksi jembatan akan berada pada posisi atau didudukkan pada bantalan yang berwarna abu-abu ini yang baru saja ditempatkan. Mari kita ikuti tahap berikutnya. Sepertinya saat ini akan proses pengangkatan jembatan dengan hidrolik, dan nanti akan didudukkan pada posisi bantalan yang ada di atas boring. Ya, mari kita perhatikan. Daging.
demikianlah liputan saya pagi hari ini pada sesi penempatan bantalan atau boring, proses penempatan bantalan dan kesiapan pelaksanaan penurunan jembatan baja ini. Saksikanlah tayangan-tayangan saya selanjutnya yang akan menayangkan proses penurunan jembatan baja ini yang berperan yaitu mesin jack hidrolik. Ikutilah terus tayangan-tayangan terupdate terbaru dan yang terbaik tentunya dari channel Eko Suyanto. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan ikut memantau progres ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tentunya. Salam sukses, salam semangat, sehat selalu. Ikutilah tayangan saya selanjutnya. Dan silakan sampaikan kritik, saran, dan pertanyaan-pertanyaan yang membangun tentunya. Terima kasih.